Halo, selamat sore. Saat ini kita berada kembali di Marina Port of Manado, Sulawesi Utara. Hari ini hari Minggu tanggal 29 Oktober 2023 jam 17.30 waktu Indonesia bagian tengah. Itu kita lihat di kejauhan sana di Pelabuhan Calaca ada keluar satu kapal berwarna putih. Itu namanya kapal Cantika Lestari. Kapal Cantika Lestari ini dia rutenya sebenarnya ada ke Gita dengan Sofifi dengan ke Ternate, yaitu pada hari Selasa dan hari Kamis. Tapi kalau hari Minggu ini dia tujuannya adalah ke Mangaran, Lirung, Melongwana dan Bio, Kabupaten Kepulauan Talaut. Nah, jadi khusus hari Minggu kapal Cantika Lestari ini tujuannya ke Talaut. Nah, itu kita lihat kapal Cantika Lestari sedang bergerak meninggalkan Pelabuhan Calaca. Di belakangnya itu kalau kita lihat itu kapal abu-abu putih, nah itu dia kapal Permata Bunda. Kapal Permata Bunda itu dia biasanya masuk hari Selasa, keluar hari Rabu, tapi ini dia lagi ada maintenance, jadi dia masih tetap berada di situ, sekitar hari Rabu depan nanti baru dia jalan. Kita lihat nih sekarang kapal Cantika Lestari. Itu di sana dermaga Pasar Bersahati. Ada kapal LCT, kapal Perkasa Prima, kapal pengangkut barang. Dia schedule-nya masih belum pasti, tergantung nanti booking order dari yang mau pakai jasanya. Inilah dia kapal Cantika Lestari.